Okay guys, assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Sorry, agak lewat sikit. So kami dah sampai ke lokasi. Malam ni hanya berdua saja, saya dan Faris. Sorry ya guys, demam ah. Kalau bunyi srek-srek tu, jangan korang macam ni lah, jangan terkejut lah. Oh yelah Farid. Oh ni Farid kata sate gagak orang asli tu, orang asli tu tak bagilah. Dia ada hal. Ha, dia ada hal. Emergency ni case. Dia tak batin kan. Okay guys, minta tolong share. Okay. Ni jalan lama tau. Okay, kokok aku mana ni? Eh, kau kenyap, aku nak pagar. Layan dulu, diorang. Okay, sini Ben, kita buat pemagaran ni. Sorry lah lambat lah. Tadi ada apa? Ada hal sikit ni. Kami hanya berdua je, bukan empat orang. Ini Wan. Mana ni? Aku suluh apa ni? Aku mana pun ni? Aku suluh apa? Ni. Faris. Malam ni hanya berdua saja. Okey, sejarah. Sejarah tempat ni. Dulu dalam ni pernah terjadi pembunuhan. Ada seorang wanita tu. Dah lama dah. Kita tu dah lama dah. Dia kena rogol dan dibunuh dalam kawasan ni. Sebab tu jalan ni agak angker. Ketua rumah kosong yang buat macam buang santau. Dalam ni pun ada satu rumah dukun. Itu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahi wa aliyil azim. So kita akan cuba bermain-main di kawasan sawit ni. Sebab dikatakan tempat ni di sini kawasan lah. Di sinilah kawasan yang penampakan mengangker lah sini. Energi tu kuat lah. You guys minta tolong share. Tolong share guys semua.
Azan. Angin. Wan dengan Fahri je malam ni berdua. Okay. Kita akan cuba seru. Tak tolong share. Wan demam. Wan dengan Fahri betul-betul demam eh. Kita terima kasih demi fans yang sanggup beri sumbangan untuk lah Fahri. Kita tetap on. Okay. Mana yang nak silent phone, silent ke? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kadamu kadam, ya kadamu jin, ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya rijal gaib hadir. Biasa sahut-sahut ini tempat permainan dia lah ni. Hadir, jika benar kamu wujud, tunjukkan diri kamu. Okey, siapa nak pakai earphone, sila pakai earphone. Kalau ada apa-apa pun nak pakai, sila screenshot. Kenapa? Berantuk. Ya, ya. Nanti Wan akan hunting seorang-seorang. Faris akan duduk kat base. Macam biasa lah. Ni tak boleh nak zoom lah sebab dia dah rosak. Okay, minta korang semua fokus. Kabur. Kabur lagi? Tak, dia... Aku ni tak ada zoom. Dah rosak. Sebab tu memerlukan sumbangan. Dia tak boleh nak zoom sangat. Dia tak boleh nak zoom macam dulu. Lampu satu je dia. Satu pakai handphone je. Satu lagi Mbak Fahri pakai handphone je. Tunjukkan diri kamu. Tunjukkan entiti kamu. Usah bermain-main seperti anak-anak kecil. Wujud! Tengah tu.
kita bawa kan. Ha? Yang nasi. Okey. Okay. Hadir. Siapakah tadi itu? Adakah pokok sawit? Usah malu. Adakah itu pokok? Macam lah malam ni. Hadir. Tunjukkan dirimu. Ya kadamu kadam. Ya kadamu jin. Ya kadamu jasad. Ya rijal ghaib. Hadir. Hadir. Sorry guys, tak boleh nak zoom buatnya sangkut. Hadir. Safari. Ada benda melintas. Ada benda terbang. Laju. Laju. Hitam. Putih. Putih. Wow. Dia takut tadi. Kenapa dah tak seram? Sebab korang dah biasa kot dengan live. Belakang tu. Apa benda dah? Wow. Aku bukan tak pakai kamera, aku pada pandang sini nampak. Wow. Dia macam pelepah kan. Ujung. Yes, yes. Lalu ni. Kau lalu sana, lalu sini.
Ah? Aku rasa dia tu tadi tu. Ya, depan ni dia. Ya, tadi kita hujung mana? Area sini. Kan? Nak kata pelepah, tak ada nampak pelepah. Tak ada pelepah pun datang sini. Yang tadi juga macam bentuk tinggi sikit kan. Baru masuk dia nak, dia nak alau lah. Tahu tak apa? Baru je masuk. Dia bermain-main seperti anak-anak kecil lah. Kalau kau benar Pontianak, nak wujudkan dirimu. Cicak menyawut. Usah gentar dengan kami. Wujudkan dirimu. Kami takkan lari. Kalau benar kau pocong, tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu. Usah bermain-main seperti anak-anak kecil. Bermain-main di celah-celah pokok. Ha? Ingat? Nak, kita nak lari ke? Asyik tempat ni. Belum apa-apa lagi. Dia nak alau kita. Oh, hey. Ha? Tadi tunjuk yang hujung dia. Bila pergi hujung, kan? Dia jalan keluar pula. Bila hujung, dia duduk sini. Duduk sana, duduk sana. Ha? Dengar. Dengar. Ayam lah. Dia bergerak ke atas ni. Kalau betul kau wanita yang mati dibunuh tu, wujudkan dirimu. Mana tahu kami boleh tolong. Kan? Okay, jasad dia. Tapi dia budak, budak Melayu kan? Oh. Yelah, budak Melayu. Yap. Loh. Ke kiri sikit. Ke kiri sikit. Ke kiri. Dah boleh zoom guys. Warna tak boleh nak zoom. Tu tiang apa? Tiang. Tiang. Yang benda dekat kiri. Eh, awal lagi lah. Oh, 2:30. Kan pada simpan nak masuk ke relief, nak ke rumah apel tu. Kalau ke depan sikit, nanti ada satu lorong yang belah kiri. Nanti kau nampak macam tempat orang buang sampah tu lah. Dia straight dalam tu, tempat ladang kapur cabai tu. Aku dengan kawan je, berdua je. Hadirkan dirimu. Keluarlah. Jika benar kamu Pontianak, wujudkan. Mana tahu kami boleh membantu
Ayat tu yang bagi ya masa rujuk ni. Tuh. Ada gerak ni. Tu ni apa? Dia macam suara burung tu tapi dia lain. Bunyi macam sayup kan. Kan burung tu macam bunyi sekali kan. Ni panjang. Jom. Ke kanan. Ke kanan, ke kanan sikit. Nampak benda putih dia besar ya. Mana? Oh tu. Dari situ ni. Tu Aris. Aku tadi nak zoom ni. Aduh. Ke depan slow slow. Jom jom. Ya tahu. Kabur lagi mata aku. Dah kabur. Cuma dekat lagi. Aku sedia tau. Macam perempuan lah. Macam Markona. 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 Abang datang. Markona, abang datang. Okay guys, minta tolong share guys, share. Minta tolong share. Halo. Mesej masuk. Ke dia takut berdua? Ha? Nak awal lagi. Dia nak aku main sorang-sorang ke? Tapi dia kira awal lah dia keluar ni. Buka kamera. Apa benda tu? Kabar terbang tak? Sabarlah guys, korang ni
Hantu, hantu, hantu. Sabarlah. Tapi ni kira awal tau dia bagi. Dia nak alau. Okey lah ni. Tak, Wan dengan Faris. Nanti Wan sorang-sorang lah nanti. Dalam pukul 2.40 orang lah. Nanti Wan sorang-sorang. Macam biasa lah kan. Macam biasa lah. Eh, kau dengar? Asal. Dan bunyi lah. Dengar. Kita beranjak lagi. Tak pasal-pasal kan. Kelip bunyi. Aduh, kaki aku. Sorry lah guys, Wan tak boleh nak cakap banyak lah. Demam ni. Tak apa sihat badan. Okay, siapa yang nak tengok tim lain boleh eh. Kau boleh tengok tim lain, tak ada masalah. Ha. Cuma nanti kalau dah masuk nanti gang, ha, tim aku dah kejar hantu baru kau nak masuk. Ha, kan. Dah sibuk tanya mana hantu, mana hantu. Ha, ha, ha. Mana yang stay je dapat tengok. James J ni lambat sikit hantunya. Hantu yang lambat. Banyak bodoh. Orang. Kau dengar? Belum gelap. Siapa nak tangkap sawit ni tu? Gelap-gelap ni. Sabarlah, benda ni nak keluar bukannya apa-apa. Tapi ada benda gelap dia tau. Kuat tau. Eh, korang semua dengar tak tadi suara? Kuat tau. Suara macam... Dia nak bercakap pun macam nak menangis tadi. Ha. Suara mak pet. Apa benda hitam ni? Apa benda?
Apa ke semua kena? Aku tanya korang dengar tak? Korang boleh tanya. Kamera tak clear lah, apalah. Dari geram tu lah aku. Jelas, memang jelas bunyi dia, kuat tau. Dia gelak-gelak kan. Dia ingat aku datang ni, nak dengar dia gelak ke? Macam hal dia boleh gelak dengan kita, Faris. Keluarlah, woi. Keluarlah. Orang kata kalau datang ramai-ramai. Aku sedik ni. Yang tengah 10 kan. Ah, dia sedik tu. Yang tu. Nak ngurat aku kan. Nak ngurat kau? Ha. Wow. Kau terlalu kacak tak? Gua yang laju. Mana dia? Oh iyalah. Ada benda lalu ah. Tengok guys, daun tergoyang. Pergi dekat sikit pun nampak. Tanya sama pohon pas sebab goyang. Ah. Dijawab Markona. Markona kona. Angin tak ada tapi dia bergoyang. Angin tak ada, apa tak ada. Daun boleh bergoyang. Kalau ada angin semua bergoyang kan. Pasal lawak dah berpeluh ni. Dia bagi gelak je ke? Bagilah. Tubuh ke kan? Betul tak? Tubuh dia. Suruh dia goyang lagi. Jap. Dah lama aku tak bercakap dengan pokok ni. Selalu orang mambang pun bercakap dengan pokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya karam karam. Ya karam ujian. Ya karam roh. Ya karam jasad. Ya rijal. Hadir. Jika benar akan wujud di kawasan ini. Gerakkan daun ini. Gerakkan laju lagi. Lagi. Okay guys. Semakin laju eh. Lagi. Gerakkan lagi. Ayo. Eh, kuliah pajak aku nak pergi ke motor. Mana dah? Mana? Kau nak aku seorang lah? Kuliah pajak. Nak hantar baju tak? Oh, iya. Weh, baju aku letih tak?
Later. Alah. Kau ni apa dah? Oh. Siapa itu? Sabarlah. Wan tak masih tak rasa lagi energinya. Ha. Sekarang ni energinya tadi tu je. Lepas tu dah hilang. Kejap ada, kejap tak ada ni. Ha. Wajar macam tu. Ha? Oh. Kejut aku. Siapa tadi? Tak boleh head up. Ada dia. Ada. Apa yang ada? Oh, later. Sorry. Panik. Location jalan lama, bro. Di sekitar Selangor. Di kawasan Dengkil. Dengkil tak tahu. Di Kepang. Kalau tak logat, tak tahu nak abang macam mana. Dia malu-malu nak keluar lah, Karis. Kau bagi aku seorang boleh? Bila? Dalam pukul. Jagi? Jagi aku hantar kau kat base. Dia kena mati dia ni tadi. Mana? Yang untuk kosulu kan? Ah, tu. Dia bergerak. Ah, tu. Tadi. Ah, tu. Kumbang. Ada tadi. Kan aku kata dengar bunyi suara belakang ni kan? Tu dah melintas. Kan bagi bunyi tadi tu, gelak tadi tu je. Jom, atas. Jom. Sorry lah guys. Buat masa ni. Tak ada rasa energi lagi lah. Ah.
Apa jujur? Aku tengah fokus ni, jujur. Nak detect dia punya energi ni. Kau bau apa? Bau. Bau pelik kan? Bila jatuh ni tadi. Mak Giam pun takut masuk tempat ni bro. Jalan ni nak dekat 20 tahun dah. Tak ada seorang pun masuk. Kalau kita main atas je kan. Ada bau dah Paris. Tu lah. Kau pelik kan. Pulak paling-paling. Baik tadi. Bila kali tiga ni jatuh ni. Dia malu-malu ni Faris. Dia bagi aku seorang Faris. Bagi aku seorang. Kau hantar kat bis. Okay guys. Siapa nak buat seorang? Tegas satu. Siapa nak buat seorang? Sila tegas satu. Orang demam ni tau. Orang demam, badan kurang sihat. Kita tak kena dulu sokok. Petang dulu. Biar aku seorang masuk dalam. Sekejap guys. Bagi wang seorang. Bagi wang seorang. Siapa nak wang seorang tekan satu. Beramai nak wan anting seorang-seorang ni. Kau boleh Farid duduk sini? Nak teman Faris? Mari. Sekejap guys, sabar. Okay. Tak kurang. Bagi relax sekejap. Sebenarnya kau demam tau. Badan mula sangat sejuk, sangat sejuk. Tadi tak dapat nak detect dia punya energi dia. Tapi kemungkinan kalau lawan seorang-seorang, tengok macam mana. Ha? Minta korang jangan support dan share je. Kalau sikit tak nampak muka. Nampak muka kacak aku lah. Tak tolong support dan share. Kalau ada penampakan, screenshot terus. Buat demam. Weh kalau apa
pun dia nak malu. Kalau aku panggil ataupun kau okey ke? Kari? Aku okey ke? No hal lah. Sekejap kan eh. Yang penting ada gam. Aku rasa macam tak sedap hati mana ni. Demam kan. Let lu ya, bagi buat sokok. Bagi buat relax sekejap. Yo Saleha, kenapa? Mana-mana tim kalau nak datang tempat ni, orang boleh tunjuk lah. Orang boleh lah buat kat sini. Sebab sini ada satu rumah kosong lah. Rumah dukun panggil. Itu kisah dia, dia buang rantau, saka, macam-macam lah. Tapi rumah tu dia dalam lagi. Kalau macam naik kereta kena parking kat luar ni lah. Dalam lagi, belah dalam lagi. Aku tak ada lain. Sini kita lain apa lah pakai lah? DJ lah. Sini DJ je okey. Nampak? Ha. Kau buat apa tak ada asap? Ya. Yeah. Dah masuk lah. Meludah dia. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebab korang dah tengok live ni. So, Wan kena buat yang terbaik malam ni. Kau kata aku sombong eh, Lia? Tak apa guys, tak apa, jangan risau. Thank you, thank you. Mana yang risau tentang Wan dengan Faris ni, thank you. Tapi macam mana pun, ha? Cantik kat motor pun pada dia. Macam mana pun Wan tetap akan buat on jap bagi masa. Okay, ni waktu-waktu dia ni. Kau tunjuk orang bukan nampak pun. Eh. Kau tunjuk apa? Dekat pukul 3. Ya. Waktu-waktu dia ni. So kalau jadi apa-apa, korang jangan nampak apa-apa, korang screenshot dia. Eh? Lampu pun tu satu je ni. Ni pun bateri macam nak malap ni. Thank you, thank you. Mana yang stay ni, thank you. Orang memang peminat setia JFC JS lah. Haha, view macam ni aku nak. Walaupun tak tinggi view tapi okey. Lampu dah mula malap ni, Faris.
Sabar. Bagi masa okok lu. Kena duduk so, seorang apa? Setengah jam. Setengah jam. Mana aku tahan lah. Itu? Tiga setengah ke pukul 4 ke? Habis aku duduk luar isap gam. Aku masuk luar. Okay. Okay guys, aku masuk dulu. Okay Faris, kau duduk sini tau. Okay Faris, nak cakap apa ke dengan aku? I love you? Ni sudah aku dah pagar tempat ni. Okay. Bye Faris. Bye. Bye Faris. Faris, love you. Nakis. Muah. Okay. Masuk seorang. Banyak bro. Okay, wan suang eh. Bunyi apa tu? Eh, kau dengar bunyi apa? Fantastik. Okay guys, minta tolong share. Minta tolong share. Dan doa kawan keselamatan kawan kat sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kadam, kadam. Ya kadamu jin. Ya kadamu jasad. Ya rijal gaib. Hadir. Bunyi apa tu? Okay guys, minta korang semua stay, jangan lari. Bunyi apa tu guys?
Sayuk lah. Korang dengar kan? Hadir. Siapa yang menangis tu? Siapa yang menangis tu? Wujudkan dirimu. Saya nak zoom guys. Mari kat base. Biar dia kat base. Bunyi macam ada suara perempuan lah. Huh. Okay, nak korang semua diam jap. Lampu ni.
Okay, ni atas lagi. Wow. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kadam kadam, ya kadam jin, ya kadam roh, ya kadam jasad, ya rijal gaib hadir. Okay guys, buat ada rasa energi. Dapat rasa energi. Wah, dia rasa energi guys, sabar. Wow. Wow. Bunyi jauh hutan. Selangkah lampu ni. Sekejap, orang rasa energi, ada energi.
Oh, rasa dia ada kat di sini ni. Hadir. Orang semua jangan risau, okay? Oi. Rokok tak ada, lighter tak ada. Hadir. Tak apa, tak apa. Mana yang bosan tu boleh keluar. Abang tak ada masalah. Okey je. Cuma kalau ada nampak penampakan tiba-tiba korang masuk, jangan cakap. Jangan cakap entiti mana. Ha, tu je orang cakap. Kita buat paranormal ni bukannya macam dalam filem hantu. Ha. Apa? Siapa yang nak keluar tu? Okey je. Maaflah kalau data kau habis.
Kiri pokok. Wih, badan makin lemah lah. Wow, 30 lah. Lagu channel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kadam kadam, ya kadam mujin, ya kadam muruh, ya kadam mujasad, ya rijal gaib hadir. Oi. Bateri ni lampu ni. Ini nak habis dah. Dah lampu satu je. Allah. Ni ada lah ni. Tak apa, mana yang nak keluar tu? Keluarlah. Fahri dekat base tu. Dia tengok live ni.
aku duk pusing-pusing-pusing kan, sesat kan. Eh, ada seorang. Hari dia balik ke apa? Dia jangan tinggalkan aku seorang-seorang kat sini. Ada je dia tengok live ni. Cukup lu. Nah, hari ada kan? Nah. Ya, aku lebih kat Paris lah. Pokok. Tak ada lighter ni. Sejam tak yalah. Malah pula aku nak jalan. Fahri, okey. Oh, Fahri yang kau risau kan? Dekat base tu. Aku yang kat sini, kau tak risau. Wajar. Nak pergi kat Fahri jap. Ah.
Ambil lighter. Lalu kita hunting lagi. Eh, lihat tak? Ada? Ha? Tak lu, siapa lu? Nyamuk banyak lagi. Siapa jap? Okey, okey, okey. Orang berdua dengan Faris. Faris, kata banyak nyamuk. Pisang katanya. Energi ada tau. Tapi dia tak mau keluar lah. Dia bagi bunyi je. Wajar betul. Okay. Siapa nak Faris seorang-seorang? Siapa nak Faris seorang-seorang kat sini? Apa nak lah? Kau nak Wan seorang-seorang? Okay lah, ni last lah. Lagi pun masa nak habis ni. Masa pun nak habis lah. Gua nak tanya. Ini last. Nak Wan eh. Okay, kalau Wan tekan satu, kalau Faris tekan dua. Faris pun nak tahan dia, banyak nyamuk katanya. Hantu tak mau keluar. Okey, kalau jom ni. Aku hantar kau habis. Seorang lagi.
Biar aku paksa dia keluar. Majah. Sekejap guys. Lemak tu nak habis dah ni. Nak ke puncak dah ni. Ha. Aduh, kau boleh duduk. Okey. Faris. Ha. Boleh? Ha? Bagilah aku jap. Ha? Ha? Aduh, bateri pun nak habis dah ni. Alah, malap lah. Aduh. Kesian Faris. Duk melayan kerenah aku je. Berarti nak habis dah ni. Okay guys, ni last hunting lah. Ha? Hari pun nak balik dah tu. Tengok muka dia pun. Macam membosankan dia muka dia. Beti pun nak habis dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kadamu kadam, ya kadamu jin, ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya rijal gaib. Hadir. Lampu dah malap ni. Hadir.
Okay guys, puan dapat detect energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kadam kadam, ya kadam ujung, ya kadam roh. Ya kadam jasad. Pasti tak ada. Aduh, bateri buat hal lah. Okay guys, screenshot jap. Siapa tu? Allah. Astaghfirullahalazim. La hawla wa la quwata illa billahi wa aliyin azim. La hawla wa la quwata illa billahi wa aliyin azim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Siapa tu? Allah. 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 Weh, kau orang nampak tak weh? La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Ah. Aduh. Ah. Aduh. Siapa nampak dekat sini tadi guys? Allahu Akbar. Oi, busuk oi. Oi, busuk oi. Oi. Oi, bau busuk oi. Siapa tu? Siapa tu? Aku nampak kau. Aku nampak kau. Oi, busuk. Oi, lampu malam-malam macam ni. Kau boleh mengintai-ngintai pula kau, ah? Faris. Woi, dia mengintai sial. Kau nampak kan? Kau nampak kan? Ada benda putih kat belakang tadi tu. Busuk bai, bau. Belakang tu. Putih.
Aku dengan sawit. Aduh. Dia bergerak tu. Dia dapat rambut dia. Aku rasa tu ponti tu. Sini. Eh, sini. Ha, pokok ni. Bau busuk tak? Tu lah, bau. Bau kan? Jom kita cari dalam ni. Bau kuat ni. Bau busuk, Pai. Kau rasa dia ada gini. Ini apa suara apa? Ha? Dengar. Ni pelopar ni bahaya ni. Masalah Fahri, dia beri kat sini je kan kau. Lama? Boleh berkurang dalam berapa second eh. Itu dapat tangkap habis tu. Aku ambil rambut, kau ambil baju dia. Kan? Orang hajar tu dia. Dia boleh main-main ngintai-ngintai macam tu je. La haula wala quwwata illa billah. Jangan masuk kat dia. Kenapa? Tu lah, pada tadi lah, sorry kan. Dalam tu tak? Kunci dalam masuk. Jom. Jangan masuk ni. Dia boleh. Ui, dia mengintai, Faris. Dia mengintai aku, Bai. Mayuk tu, Bai. Ui. Masalah betul-betul dekat tu dengan aku tu. Ha? Kau dekat mana? Aku dekat atas tu. Biasalah kita detik energi kan. Tiba kuat tau energi situ. Aku ingat pokok kan. Kita macam biasa kan, tengok kan. Solo cakap siapa tu kan. Siapa tu? Bergorak dia. Ya. Bergorak dia, Faris. Itu dapat angkat pun. Ui, dia. Mana dia? Awak nak rambut dia ni. Awak nak rambut dia. Ya. Dapat berapa lah jadi kan? Dapat rambut dia jadilah. Dia dapat laluan yang kita masuk tadi kan? Ha. Yang bau kan? Bau busuk kan? Ha. Ada benda balik. Ada benda baling dia. Eh, kau ada rokok tadi? Kau rokok tak ada. Eh, later. Aku beli lah. Rokok aku baru beli. Aku tak ada. Aku cakap dah, tem-tem macam ni memang waktu dia. Ha, cakap dah, 3:30 lebih kurang. Waktu dia 48. Fahri tak tengok live ke? Kau tengok live Fahri? Tak. Tak. La ilaha illallah. Nyamuk kacau. Habis kalau tak jumpa apa kat aku ni? Macam mana? Aku cuba dia jauh lah lampu. Kalau lampu tak ada baru masuk. Ataupun tunggu esok je lah. Ini kuat tak main tapi dia macam malu lagi kan tu tunjuk kan. Kau tak tahulah apa yang dia malu. Yang dekat base tak base handphone aku lah kacau. Eh. Ah. Tu aku bingai tu. Jaga-jaga wash aku jap pernah. Dengan batuk, dengan demam. Hai, kalau orang puja nak mai aku macam mana? Benda tak nak lari lah kan. Tahu tak? Pergi puji pasal dia bagi makan. Ya, pasal dia nak sesuatu. Macam kita ni, kita nak rambut dia kan. Asal dia tak mau datang? Memang rambut dia pun tak luak lah. Aku goreng pada hari tu, cik. Tak dapat-dapat juga lah. Oh, sini later. Awak later tak ada.
Pokok. Semua. Oh, janganlah. Okay guys. Sekejap eh, orang sokok sekejap. Payah dah jumpa lah. Orang minta nombor kos senang nak jumpa. Babi tu lah. Kau tak ada pelik ke? Orang puji nombor senang keluar. Kita kadang bawa setanggih pun tak nak keluar. Tapi hari ni dia belanja betul. Dia belanja Faris. Nanti kau tengok balik lah. Minit ke berapa lah? Tanya dulu lah minit ke berapa. Aku tak sempat pun. Mana ni dekat base tadi, phone kau problem lah. Ha? Memang problem lah, memang problem. Elok lampu dia, terus shock handphone semua, tak boleh on. Ya ke? Apa masalah dia tak tahu lah. Kau tengok lampu, kau tengok bateri aku. Ni okey pula. Tegang pula. Asal tadi aku malap ke? Tadi malap gila, bhai. Macam bateri Nak habis? Ya. Jadi malap dia. Okey, lampu. Ni okey pula dia. Ni okey je. Mungkin energi dia ada. Dia sedut kan. Ni tiba tadi dia macam malap tau. Jadi kabur kan. Lepas tu cakap, apa benda yang putih tu kan. Ingat kan pokok makin kan. Patutlah pokok kan. Tapi kita detect lah kan. Dia... Asal kau je seorang yang boleh nampak. Tak tahu. Boleh buat geram. Dapat kau jalan tu terus kan. Lawan suruh aku pergi hidup luar seseorang. Kadang dapat kita rambut. Kongsi. Masa habis kan dua payah no nak jumpa. Weh, nak hujan lah. Ya. Nak hujan lah. Haa, kata ginti lah ni. Aku nak cari ayat satu lah. Cari ayat untuk perempuan yang memikat kan. Kita usah ni, konti. Nak. Cik ayat di jiwang ni kan. Lembu. Dia boleh berdiri dekat mana dia pokok ni? Dia boleh berdiri Faris. Dia boleh mengintai aku kat situ Faris. Lagi sekali. Okey, jap. Aku tadi kat atas jap. Tengok balik. Ha, ikut lah. Tolok dah. Dah bawa nanti. Ha, dia kat sini. Tu ponti tu aku rasa. Mana dia? Pokok ni silap. Pokok mana? Ha, aku kat sini. Ha, dia tu situ. Ha, ni lah pokok tu. Panu. Saya rugi tu. Tapi aku tak puas hati lagi. Pasal tak nampak dia punya. Kau habis aku lagi lah. Tak dapat yang tengok. Dia rindu. Wajar tu. Aku bengang betul lah benda-benda macam ni. Dengan orang lain bukan main. Ada tu saja tak nak keluar. You good. Tapi kita kena cek ayat ayat jiwang kan. Sambil anting sambil melamak dia kan. Mesti dia keluar. Ah.
Aduh. Dah dekat demam. Dia boleh mengintai aku macam tu je kau maju. Eh, dah kau apa lah? Kumpat eh? Kumpat lah. Dah buat dah dekat mamak lah. Hati-hati lah eh. Dengan malam ni datang rumah aku dah. Berpinang kepala lah. Weh, aku empat lah. Cik lah sambung esok lah, esok ada lagi. Besok kita buat kat mana? Tak dengkel tu. Dengkel? Ha. Oh, dengan Ipul eh? Ha. Dia rumah Cina mati. Hey guys. Pun bari dah hang. Pun bari hang lah. Oh nak lagi. Jaga warna lek jap. Pening kepala. Aku nak muntah. Salah bau dia busuk. Phone Fahri boh hang. Bau busuk gila. Aku tak lepak mamak lu. Mamak. Eh, tak nak azan. Aku azan jap. Lalu kita tak ada pun penutup. Salah benda ni macam. Kita azan dulu lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha, kami memang lepak mamak lu lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah. Hayya 'alal-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Elok lah punya lampu tadi, tak boleh zoom zoom sangat kan. Keras kan? Haa. Tapi ni dia sangkut lagi sebab boleh lagi ni. Okay lah guys. Orang nak. Tapi aku tak berhati yang nak repeat balik tempat ni. Okay. So sampai di sini saja guys. Memang betul-betul dia belanja lah. Okay. Okay, bye-bye. Assalamualaikum, nanti one live terus di Mamak.